ini aku di tempat kue bawang. Aku mau pulang besok, aku mau beli kue bawang. Wah, kuenya banyak guys, bukan cuma kue bawang. Berbagai macam, ada makaroni, itu sebal. Makaroni, nah ini keripik bawangnya ada yang pedas, ada yang biasa. Ini apa nih guys? Oh, keripik singkong. Wow, enak ya guys kalau beli keripik singkong segini berapa kali? Ini kuenya. Ini yang pedesnya bumbu rujak. Yummy, yummy. Tempe segala macamnya. Ini ada kuping gajah. Ini keripik singkong juga. Dan banyak keripik tempe. Ini keripik singkong, kue bawang. Banyak banget macamnya. Ada kerupuk kulit juga. Ini jam 8 malam ya. Wow, banyak banget. Siap lebaran, guys. Berbagai macam. Guys, ini keripik singkong satu bal sekitar 2,5 kilo 115. Kalau ini kan keripik bawang 65 ya. Terus aku tadi nyobain seperapat aja ya. Setengah kilo. Kue kuping gajah, kue satu, kue segala macem lah guys. Di sini ada komplit ya guys. Dan biasanya aku kalau mau pulang kampung aku suka beli kue keripik bawang. Bawa dari Jakarta ke kampung guys. Super ya perjalanan jauh. Ayo kita pulang guys. Ini udah jam 8 lewat ya. Ini di jalanan sini guys. Di gang. Gang sempit. Guys, ini lembur yang bikin kardus keripik bawang. Lembur guys sampai jam 8 malam. Pesanan membludak guys, lebaran jadi.
guys, ini tanggal 24 Maret jam 15.36 dan aku baru beli ini guys, timun suri atau kalau di sini disebutnya bonteng puan ya guys ya. Ini segini guys, 5.000 rupiah guys. Murah banget ya guys, 5.000. Dan aku baru sampai dari Jakarta ya guys. Tadi sih sekitar jam 3 lewat kali guys ya. Langsung aku turun kan di pasar Pandeglang. Aku lihat ada timun suri, aku langsung beli aja guys. Murah meriah banget ya guys, 5.000 begini. Kalau di tempat kalian namanya apa dan harganya berapa? Di sini murah banget. Aku udah kepengen makan timun suri. Waktu di Jakarta aku belum makan timun suri ya guys. Nah kali ini aku mau makan timun suri yang kecil aja kali guys ya. Kita makan, maksudnya belum kita makan, kita bikin dulu guys. Ini baru 3:30 ya. Ternyata guys, yang ini 20.000, yang itu 15, yang ini 10.